Halo sahabat Pro Champion Sport. Terima kasih nih yang masih bergabung dan setia menanti channel Pro Champion Sport yang udah subscribe go. Saya ucapkan terima kasih ya. Teman-teman masih ingat ya, di beberapa hari yang lalu sempat saya mereview atau mengupload video dari Brand 100 seri terbaru, yaitu serinya adalah Black Knight. Nah, kali ini kita akan coba mereview ya seri yang terbaru juga ya. Serinya sama-sama Atomic X, tapi ini serinya adalah Dark Sword ya. Nah, untuk motif desain Black Knight ya, yang video lalu sempat saya review, yang pastinya teman-teman udah lihat kan spesifikasinya, kemudian dari motifnya, desainnya ya, warnanya, yang tampilan juga kelihatan sangat mewah ya. Nah, kali ini kita akan coba mereview yang seri Atomic X Dark Sword-nya ya. Dark Sword di sini memiliki dua warna ya. Dua warna, ada warna putih dan juga warna hitam ya. Untuk warna putih dan hitam ini untuk seri raket seri Atomic Dark Sword ya. Ini memiliki warna yang mengkilat atau warna glossy. Kemudian di sini dikombinasikan atau digabungkan dengan warna-warna gold atau warna emas ya. Jadi makin terlihat mewah, terlihat sisi elegannya ya. Dan pastinya mata kalian itu sudah lengket banget ya. Maksudnya sudah terpesona. Ditambah lagi dengan yang motif dari Dark Sword ini, yang pastinya mata kalian semakin terpikat, terpesona oleh raket seri Atomic X Dark Sword ya. Lihat warnanya. Oke, langsung aja ya, kita akan coba review spesifikasi dari raket Atomic X dari Brand 100 ya. Oke, kita mulai yang pertama nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk bagian end cap-nya atau pada bagian belakangnya ya. Di sini terlihat logo 100-nya, terlihat juga ada tulisan Japan ya. Dimana untuk logo 100-nya itu dan tulisan Japan ini berwarna gold ya. Gold ya, semakin menambah lagi kemewahan dari raket ini ya. Kemudian dengan background bermotif karbon ya. Terlihat seperti menimbul, terlihat seperti 3D, tapi memang itulah sisi elegannya atau sisi mewahnya dari raket 100 ini ya. Tampak mewah, tapi kita pegang ini terasa rata atau tidak nimbul ya. Terlihatnya aja seperti 3D. Nah, kita lihat ini pada bagian gripnya ya, warnanya putih. Kemudian terdapat ada hologram atau barcode ya, stiker barcode dan hologram. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian kunnya atau segitiganya ya. Teman-teman setelah di sini ya, untuk bagian segitiga terdapat logo PBSI ya, di mana untuk raket-raket seri terbaru dari 100 ini semua sudah memakai atau sudah ada tampilan logo PBSI-nya ya. Jadi semakin melebarkan sayap Brand 100 ini untuk jangkauan khususnya mungkin di Indonesia ya, khususnya ya dari Sabang sampai Papua ya. Turut meramaikan dunia badminton dan menambah lagi referensi atau koleksi teman-teman ya, harus saja memiliki dari Brand 100 ini salah satunya ya. Kemudian kita lihat di sini ya, ada terdapat tulisan 100 ya pada bagian, biasa kalau kita pegang ini pada bagian jempolnya ya. Nah, kemudian kita lihat bentuknya nih teman-teman ya, bentuk segitiga atau kunnya ya teman-teman, lihat di sini ini seperti huruf V ya, dimana ini ada sudah memakai teknologi ya yang berbentuk seperti power booster nih teman-teman. Oke, kemudian di sini ada terlihat spesifikasinya ya, untuk balance point-nya 300 ya. Kemudian shaft-nya di sini fleksibel ya. Kemudian bisa tension tadi teman-teman dengan 38 lbs, kemudian beratnya di 84 gram. Nah, tadi sudah sempat saya timbang nih teman-teman ya, untuk kedua raket ini ya, untuk yang putih dan atau untuk yang warna hitam yang pertama ya, itu tadi beratnya 84, kemudian yang putih itu 83, jadi masih ada batas toleransi di angka 1 gram ya, jadi masih oke untuk beratnya. Kemudian BP-nya di angka 297 ya, itu tadi sudah sempat saya timbang juga. Nah, di sini tertulis 300 mili ya, jadi masih ada selisih 3 mili, jadi masih batas toleransi untuk perselisihan dari milinya ini sendiri ya. Kemudian untuk swing weight-nya dari angka 87 dan 85. Jadi secara hitung-hitungan mesin yang udah sempat saya timbang, jadi raket ini masuk ke arah tipe arah kontrol, masuk ke arah attack nih teman-teman ya. Ya, oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian shaft-nya atau batangnya ya. Dimana di sini untuk shaft-nya atau batangnya ini, di sini tingkatnya adalah fleksibel nih teman-teman ya, fleksibel ya. Untuk raket Atomic X Dark Sword ini ya. Nih, ini.
Kemudian dengan ukuran V4 shaft-nya ya di angka 7 mm ya, di mana 7 mm adalah diameter lingkaran dari batang atau shaft-nya dari raket seri Otome X Duxford ini ya. Kemudian di sini maksudnya slim shaft ya, tipis untuk shaft-nya. Kemudian ada torsion stop system ya, di mana di sini terdapat teknologi untuk menghentikan pergetaran atau getaran ya dari raket ini saat kalian bermain. Kemudian di sini terdapat teknologi woven graphite system ya. Kemudian di sini ada professional raket ya. Jadi raket ini bisa digunakan buat teman-teman yang sudah profesional ataupun yang teman-teman baru mau belajar ataupun baru beginner awal-awal mau main badminton juga masih bisa gunakan untuk raket seri Otomic X Duxford ini ya. Ingat sekali lagi ada warna putih dan juga warna hitam ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini terdapat teknologi T-Fuse ya, di mana T-Fuse ini adalah berfungsi untuk menghilangkan atau mentiadakan ya perputaran antara shaft-nya ini dengan frame-nya ya. Jadi T-Fuse-nya adalah di dalam si T-Joint-nya ya, dimaksudnya ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian frame-nya atau kepalanya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk bentuk kepalanya ini berbentuk sedikit isometrik ya. Nah, teman-teman, karena nggak terlalu lebar untuk kepalanya sendiri isometriknya. Kemudian untuk grommet-nya berjumlah 76 grommet atau mata itik ya. Kemudian untuk bagian mata itik yang dekat T-fuse-nya atau T-joint-nya ini udah menggunakan mata itik yang berbentuk huruf U ya. Nih, yang warna putih ini ada 4 mata itik ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Di sini ada nano frame system ya, nano frame system. Kemudian di sini ada control foam ya. Di mana control foam itu suatu teknologi ya, teman-teman. Jadi biar kalian memakai raket ini atau menggunakan raket ini terasa lebih soft, lebih nyaman ya untuk kalian mengontrol bola atau memukul bola pada raket ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk pada bagian sisi kanan kiri ini. Nah, ini menggunakan tadi ya, di sini terdapat tulisannya ada woven graphite system ya, dimana untuk bagian kanan dan kiri ini ya, sepertiga bagian dari raket ini ya, khususnya kanan kiri ini menggunakan karbon woven nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, bisa teliti sendiri ya, untuk bahan karbon woven ini seperti bentuk sisik-sisik ular nih teman-teman ya, nih bagian kanan atau bagian kirinya ini ya. Nah, jadi sepertiga raket ini ya, itu ada bahan woven karbon atau karbon wovennya ya, ini adanya di sini ya. Nah, ini mungkin bisa memaksimalkan pukulan kalian ya. Jadi biar bisa memaksimalkan atau bisa lebih akurat teman-teman saat memakai raket ini ya, ya. Karena di kanan kirinya ada woven karbon atau karbon wovennya ya. Nah, oke, buat teman-teman atau sahabat Pro Champion Sport ya, inilah tadi sedikit spesifikasi atau reviewan dari raket seri Otomic X Duxford ya, yang hadir di Pro Champion Sport. Nah, setelah tadi saya timbang tadi ya, dengan beratnya di 84 dan 83 gram, kemudian BP di angka 297 mili ya. Jadi untuk raket ini ya, teman-teman bisa gunakan raket ini disesuaikan dengan tipe karakter kalian bermain ya. Jadi tipe karakter dari raket ini adalah tipenya masuk ke arah kontrol, masuk ke arah all-round, dimana masih bisa juga buat attack nih teman-teman ya. Jadi dimana persentase dari tingkat attack-nya atau tingkat serangan itu di angka 60 atau 70% buat attack, sisanya atau 30 atau 40% itu masih teman-teman bisa gunakan untuk bermain kontrol, buat main defense atau buat pemain speed ya. Nah, jadi sekali lagi yang mau lagi cari-cari untuk seri-seri terbaru atau brand-brand terbaru, ini satu alternatif buat teman-teman semua ya, untuk segera mengkoleksi atau segera memiliki dari raket terbaru dari brand 100 Otomic X Duxford ya. Oke, mungkin cukup sekian saja saya mereview produk terbaru dari Otomic X Duxford ini yang hadir di Pro Champion Sport. Nah, nanti kita akan coba langsung kita tes di lapangan untuk mengetahui feel-nya dari raket ini. Nah, jadi buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus ya di channel Pro Champion Sport. Kita tunggu kelanjutannya untuk test drive dari raket terbaru Otomic X Duxford yang ada di Pro Champion Sport. Oke. Okay?